kali menang. Terus udah gitu, ya aku bersyukur banget lah, karena aku tuh menganggap bahwa kemenangan itu memang kasih karunia Tuhan sih. Soalnya kayak gitu sih Mbak Uci, kadang-kadang kan aku udah cerita kan kalau di sepak bola itu kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Pemain juga mungkin udah mengeluarkan potensinya di lapangan. Kalau bolanya amit-amit gitu ya, nah, masuk-masuk tuh pernah kejadian kayak gitu kan. Terus banyak faktor banget kan, terus misalnya hujan gitu. Kayak pas kita ke Padang itu hujan, lapangannya banjir. Kita udah latihannya selalu kita tekankan bahwa oh PSM itu permainannya tuh tipik-tipiknya kakak, dari kaki ke kaki. Terpaksa harus long pass kayak gitu kan. Ini kan banyak faktor ya, jadi ya puji Tuhan lah. Kalau menang itu emang sesuatu banget ya. Bisa tidur, terus bisa bernafas 5 hari ke depan. Gitu. Nafas gue 5 hari. Saya tuh terus terang nggak terlalu turun ke pemain gitu ya, karena banyak di sekali lagi saya kan bukan berangkat dari seseorang di sepak bola yang memang di teknis. Saya nggak pernah sama sekali megang teknis karena saya betul-betul bisnis komersial. Saya takut salah karena gitu, jadi saya nggak pernah turun dan nggak ngerti ya maksudnya secara teknis atau gimana, takutnya kan salah langkah atau gitu. Tapi saya cuma memonitor dari head coach dan manajer saja. Nah kayak kemarin kita menang, walaupun ya kita maksudnya kan ya orang udah menang kan kayak udah gak mau mikir lagi, karena pressure 90 menit itu bener-bener luar biasa sekali ya, apalagi taker klub sepak bola yang dengan supporter, dengan basis fanbase yang besar, itu pressure banget. Nah tapi kemarin saya tetap panggil head coach dan manager, saya pantau kondisinya bagaimana, dan justru saya belajar dari mereka gitu loh, bukan saya ngajarin mereka tuh enggak. Jadi kata head coach itu adalah memang kalau kondisi sekarang yang paling penting adalah apa, head coach tuh masalah mental gitu kan ya, kebersamaan gitu kan, dan fisik ya, coach gitu. Jadi memang itu yang dijaga. Nah kemarin juga aku lihat si kapten Mas Har gitu kan, ini apa sih, lihat nih pada makan durian gitu. Terus aku ngeliat fotonya, itu sesuatu yang apa ya, pada jadi si kapten tuh naksir anak-anak makan durian gitu. Terus aku ngeliat kan fotonya mereka bersama-sama gitu, karena ada kebersamaan seperti itu yang perlu, yang memang dijaga terus sih sama apa tim kepelatihan gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya dari manajemen ya, kita memang tugasnya memang support materi sih, memang kita memastikan bahwa material dan administrasi itu bisa tertaker dengan baik. Itu aja sih tugas saya sebagai manajemen. Cuman kalau teknis ya memang udah saya paling cuma nanya secara garis besar aja bagaimana.